karena ini masih melaksanakan protokol kesehatan, gue jadi pakai masker dulu. Karena tadi gue mau masuk ke restoran juga nggak boleh karena harus pakai masker. Untungnya gue bawa, gue pikir gue nggak bawa, ternyata di tas gue juga ada. Karena nggak sempat makan juga tadi, akhirnya boleh nggak makanan yang dibawa? Ternyata boleh, disediain box. Karena ada dua meeting bersamaan, tadi gue harus menggunakan dua buah laptop. By the way, anak-anak ya, di atas semua tadi yang sarapan bareng gue itu cuma Sofyan sama Andi, sisanya nggak tahu. Oke, liftnya udah datang. Orangnya panjang. Beres. Lu udahan berenang tadi. Let's go. Nah, ini udah hari ketiga kita di Jogja. Jogja. Besok nanti hari keempat. Kan hari ketiga, besok hari keempat. Gampang banget jam ya. Gampang. Kita mau ke makam. Makam apa sih? Gunung Kelir. Batasnya sampai jam 5 sore. Kok gitu? Ini lagi. Ya, berangkat. Ini kita udah sampai di lokasi selanjutnya. Ayo Nurman. Ayo. Menuju tempatnya itu harus melewati jalan seperti ini. Berat ya, Pak? Ngap, guys. Berat ya, Pak? Haji ngap, guys. Ngap, Pak. Kalau pakai masker lebih ngap. Ini tinggi. Sahabat gue di sini. Wijayanto namanya. Bapak gue itu. Oh, itu bapak lo ya. Nah. Oh iya benar ya. Oke, kita sekarang udah sampai di hotel. Lokasi kedua hari ini bekas bank yang sudah dikosongkan selama kurang lebih 98 nih, 20 tahun kali ya? Iya, 20 tahun kurang lebih. 20 tahun kurang lebih. Tempatnya sih ya tempat kosong ya. Banyak puing. Puing-puing. Atapnya juga bahaya banget. Itu sih benar-benar apa namanya? Resiko sih sebenarnya kita masuk ke situ karena memang gedungnya sudah pada runtuh-runtuh, atapnya banyak yang terjadi. Yang gangguan guys. Ini ya tadi gedung-gedungnya yang memang udah. Apa nih? Hah? Apa nih? Iya. Terutama naik tangga itu pojok yang di sebelah ujung itu, ya. Itu serem sih. Kaca lah, suara pengedah lah. Gue nggak nyaman sih tadi. Iya. Yeah. Kenapa lu nggak nyaman? Peace. Ini hari terakhir berada di Jogja. Tunggu motor dulu ke bawah. Hah? Langsung kemana? Langsung ke tempat makan, entah di mana gue nggak tahu lagi. Tapi gue udah lapar banget. Siapa? Silakan. Ya. Lobby, monggo. Ya, makasih. Siang, silakan. Hujan. Terakhir di Jogja kita udah beres semua, sudah packing. Di hari ini rencananya kita mau ke makan dulu bersama tim HTJ. Misi itu kotaknya
Jati kalau nggak salah. Nah, habis itu setelah beres semuanya ke Jakarta. Semangat ya. Berapa satu ya, Bang? Berapa satu? 30.000. Kerupuk satu 30.000. Eh, kok gua ada pedangnya? Gua baru ingat. Dia pakai pedang. Dia ada tombak. Gua pakai apa? Lu lari, Wah. Lu lari, Wah. Ngesit lo? Oh iya. Lo ngapain? Ngesit lo? Oh iya. Awal sampai makanan apa? Bener main di angle atau posisi? Eh, coy. Tutorial. 4. Jadi kalau misalnya ini kan berarti ini fight banget nih. Iya. Berarti lo harus mainin. Berarti kita maininnya. Lo maju dikit lo? Ngarahin angle-nya gitu ya. Maju dikit terus. Op! Op! Tapi proporsi si objeknya nggak mesti di tengah. Bebas. Bentar ya. Bentar, tunggu aku lagi fokus dulu. 3, 2. Cuma digeser dikit doang padahal. Jadi beda ya? Tuh. Iya benar. Lebih agak enak dilihat. Iya benar. Susahnya gitu, makanya gue aja sampai sekarang gak nemu. Habis tutorial cara motret sama Pak Demian, sekarang pesen kopi. Kopi. Oke, dadah. Tentrem. Ya, balik lagi kita ke sini. Ya, udah rekam. Cuma lucu. Kok mau? Aduh. Wah, ini cocok nih buat foto studio. Set. Aji keren-keren loh fotonya. Orangnya gak keren. Gede. Mantep. Cuma masih kita lagi diwejengin lo wajengan. Bukan diwejengin, tapi bersebuk dan pak. Hei. Akhirnya sampai. Kita udah sampai di Jakarta. Sekian perjalanan kita dari tim DMS untuk Jogja Trip. Thank you buat kalian yang udah menonton video ini nantinya. Terus jangan lupa like dan subscribe. Until next time. Teguh out.